Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sita Nisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Tetap semangat ya. Oke, menemani ngabuburit sore hari ini, saya kedatangan paketan dari subscriber ya. Kita akan bongkar bareng-bareng. Ya, jadi ini datang sudah mulai dari kemarin ya, namun belum sempat saya unboxing. Setiap barang datang, saya usahakan unboxingnya supaya sebagai bahan konfirmasi terhadap pemilik atau pengirim. Nah, ini pengirimnya tuh Umi Aam Amanah. Nah, ini dari Jakarta Selatan ya. Nah, ini saya tidak tahu pasti ya isinya apa, kita akan bongkar bareng-bareng. Iya. Oke. Kalau saya pegang ya, ya jelas ini HP ya. Namun kita tidak tahu HP apa. Ya, saya akan bongkar dari bagian sini dulu. Jadi buat Sobat Tekso yang ingin servis online ya, selalu email dulu ya. Konfirmasi ke email. Nah, nanti admin akan memfilter ya, mana saja yang akan diproses. Karena banyak banget guys, jadi mohon pengertiannya, mohon untuk dimaklumi ya. Jadi sebetulnya yang diprioritaskan tuh ya HP yang belum pernah diservis sebelumnya ya. Jadi begitu rusak langsung dikirim, itu lebih diprioritaskan. Karena kan ini untuk kebutuhan konten yang harusnya itu murni ya, bukan eks garapan. Ya, ini wow, ternyata Samsung A6 ya. Wah, ini mengingatkan saya A6 Plus nih. Yang videonya ada itu setahun belum diambil ya. Kotaknya itu mirip, bedanya tuh plusnya ini hilang ya. Oke, jadi ini Samsung A6. Nah, untuk internalnya itu 32GB ya. Oke, jadi untuk di Samsung A6 ini lumayan sudah produk lama ya. Ya, kita langsung bongkar, kita lihat dulu isinya ya. Wow, ya dibungkus bubble. Nah, ini device-nya ya, ini HP-nya. Ya, mudah-mudahan sih ini belum pernah di servis sebelumnya ya. Jadi kita itu tahu secara pasti apa kerusakan. Oh, kok saya melihat kayak ada uang ya? Uang DP perbaikan. Sudah sampai konfirmasi ya. Oke, ada surat cintanya ya. Sedikit saja surat cinta itu. Surat cinta dari Umi. Umi Amanah ya tadi ya. Wow, amazing. Wah, ini harus saya hitung nih. Jadi ini juga bisa dijadikan konfirmasi ya, yang saya terima itu berapa. Ya, karena kalau hubungan dengan uang ini harus jelas ya. Ini uang beliau, saya hitung dulu. 100 berapa nanti kita hitung ya. Aduh, baru kali ini ada paketan isinya uang dan banyak. Berapa lembar tuh? Banyak banget ya. Ini 100. 10. 20. Nah, ini 1 2 3 4 5 10 ya. 30, 130. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. Berarti totalnya 150.000 yang saya terima ya.
Nah ini bisa dijadikan konfirmasi dan mudah-mudahan pemilik pasti nonton. Jadi uangnya sudah saya terima Rp150.000. Oke, kita taruh sini dulu dan kita akan coba lihat ya, kenapa HP-nya ini. Oke, saya tidak melihat ada surat cinta yang lain ya. Nah ini masih kondisi terisolasi. Kita akan lepaskan ya. Takkan ada cinta yang lain. Tak ada surat cinta untukku. Asal aja, nggak apa-apa ya. Kita itu menghibur diri itu perlu ya. Apalagi seorang tuser atau teknisi. Enggak HP melulu yang dipikir, enggak ada habisnya ya. Saya sebetulnya ini ya sedikit luapan ekspresi aja ya, di saat saya itu gabut, servisan susah-susah. Oh, ada surat cintanya rupanya ya, yang nempel di HP-nya. Nah, ini enggak ada lagi ya, kosong di sini. Oke, kita akan baca ya, ini apa sih keterangannya. Oh, hanya getar, nggak tahu LCD-nya atau baterainya. Lobet banget, tolong bapak servis HP anak saya. Nah, ini HP anaknya ya berarti. Baterainya lobet banget, tolong bapak servis HP anak saya untuk tatap muka. Oke. Jadi HP ini tuh sangat dipentingkan ya untuk daring yang jelas. Lalu wah, kebur lagi uangnya. Oke, kita akan cek ya. Jadi hanya getar saja. Kalau kasus getar saja itu ya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Biasa yang sering ditemui itu LCD, ataupun biasa juga ditemui ya karena jalur lampu rusak atau no display. Ya, saya perhatiin untuk di bagian LCD itu masih terlihat aman ya. Lalu untuk di notif pengisian saat di cas itu normal 1 ampere lebih. Artinya HP ini tuh normal ya. Namun no display. Ya, ini saya akan coba lagi. Ya, jadi indikator pengisian chargingnya arusnya normal 1,2 volt. Bahkan sampai lebih ya. Nah, ini mesin enggak masalah. Bisa jadi ini LCD-nya, bisa jadi jalur lampunya, ataupun justru IC display-nya. Nah, itu mesti kita akan cek. Ya, ini sekedar konfirmasi ya, saya unboxing. Dan next kita akan langsung bahas atau perbaiki ini HP kenapa. Dan alhamdulillah ini banyak banget ini duitnya, berapa lembar nih. Oke, wah ini kecer. Wah, ini bisa buat beli takjil ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow, banyak ya, 21 lembar. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi untuk sobat semua, jika kondisi mau servis online itu enggak diwajibkan DP dulu atau apapun itu ya, yang penting kan konfirmasi dulu dan dibahas dulu. Itu pun juga berlaku biasanya di counter saya ya, kalau nyervis itu saya tidak mau dibayar dulu lah, wong belum sembuh kok. Kan ada ya yang mau nyervis tuh, berapa mas, tak bayar dulu. Wah, layung ini belum diperbaiki udah dibayar dulu. Dan itu biasanya saya pantang ya, karena biasanya kalau udah dibayar dulu nanti malah nggak berhasil.
Oke lah, itu saja ya. Semoga bisa mengisi waktu ngabuburit kali ini, dan selamat berbuka puasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tint.